Selamat pagi sahabat-sahabat. Di sini saya selaku moderator ya ingin menginformasikan bahwa diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ada sedikit waktu untuk mempersiapkan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kondusif ya, sahabat-sahabat. Halo Mas Iqbal, itu teman-temannya belum ada masuk ya? Halo, ya belum, belum teh, masih OTW. Oh, oke, nanti kita tunggu teman-teman masuk ya. Nanti kalau udah pada masuk, baru bapaknya masuk. Oke, siap teh.
Langsung aja kali ya, kita mulai. Bapaknya belum masuk, tunggu sebentar ya. Nanti ya. Bun aja. Sudah masuk ya, saya ya. Pematerinya sudah masuk ya, bisa dimulai sekarang. Ya, saya ucapkan selamat datang pada pemateri Bapak Ubaidillah. Terima kasih, Mas. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yakni pemateri kita, yaitu Bapak Ubaidillah, SSI, MKes, FPIT, yang sama-sama kita hormati juga para audiens yang pada kali ini mengikuti acara diskusi bersama menyoal tentang optimalisasi vaksin di Indonesia yang diselenggarakan oleh Sudut Literasi. Nah, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Aduni selaku moderator pada acara diskusi kali ini, dan juga saya izin untuk membacakan CV dari pemateri kita, yaitu nama Ubaidillah SSI MKes FPIT, tempat tanggal lahir Jepara 21 September 1973, pendidikan S1 Fakultas Biologi jurusan Biologi Lingkungan Program Ilmu Mikrobiologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, S2 Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro Semarang. Riwayat pengalaman kerja 1 PT GlaxoSmithKline sebagai area manager,
Kedua, dosen tetap di STIKES Surya Global, Prodi Kesehatan Masyarakat, mengajar pada mata kuliah biomedis, epidemiologi penyakit menular, surveillance kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengajar di Poltekkes Permata Indonesia, mengajar pada mata kuliah mikrobiologi farmasi. Yang terakhir, pengajar di Akademi Manajemen dan Akuntansi AMA Yogyakarta, mengajar pada mata kuliah manajemen epidemiologi. Luar biasa sekali narasumber kita pada pagi hari ini dengan diskusi yang memang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, karena biar bagaimanapun kondisi pandemi saat ini, baik di dunia maupun di Indonesia khususnya, ini masih berjalan. Nah, kondisinya masih fluktuatif ya, naik turun. Nah, maka perlulah ada edukasi menyoal tentang bagaimana penanganan COVID-19 ini, terutama pada bagian yaitu vaksinasi. Nah, mungkin itu hanya prolog dari saya. Selebihnya saya sebagai moderator menyerahkan kepada pemateri untuk lebih jelasnya memaparkan bagaimana optimalisasi vaksinasi di Indonesia. Kurang dan lebihnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ubaidillah. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mas Iqbal lagi ini ya. Ya, Pak. Ya, hari ini insya Allah ya, kita akan berdiskusi nantinya menyoal persoalan yang sampai sekarang ya masih menjadi persoalan utama kita, yaitu mengenai vaksinasi ya, karena banyak sekali memang permasalahan ya berkaitan dengan vaksinasi ini ya, mulai dari penyediaan, kemudian distribusinya ya, kemudian sampai masalah karakteristik dari vaksin itu sendiri. Ini masih jadi persoalan-persoalan yang memang harus kita pecahkan bersama ya. Kemudian yang penting juga adalah aplikasi nanti di lapangan ya, karena karakteristik vaksin ini dari satu vaksin dengan vaksin lainnya berbeda-beda sekali ya, disebabkan memang karena bahan dasar yang juga sangat-sangat berbeda ya. Kemudian masalah lain juga yang sampai sekarang juga masih sangat perlu kita bereskan bersama, yaitu banyak sekali mungkin beredar hoax ya, hoax di masyarakat berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini, atau mungkin malah vaksin pada umumnya ya, yang masih jadi persoalan utama juga. Bagaimanapun sampai sekarang mungkin di antara kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, orang-orang di lingkungan kita juga masih banyak yang masih ragu ya, masih belum mantap, masih belum percaya berkaitan dengan penggunaan vaksin ini ya. Karena itu ini saya banyak mungkin akan sharing ilmu ya, pengetahuan saya ya, kaitannya mungkin dengan bagaimana aplikasi vaksin ini agar bisa lebih optimal ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya share screen aja. Ya, sudah bisa dilihat ya. Oke, ya. Vaksin ya, COVID-19. Kita berbicara masalah vaksin dan COVID-19 ya. Karena bagaimanapun juga sampai sekarang ya, COVID ini juga belum pamit ya. Belum pamit dari bumi kita ya. Dan COVID ini ya, karena memang ini penyakit yang tergolong
new emerging disease ya, atau penyakit yang memang tergolong baru ya, yang muncul secara tiba-tiba ya dari awal tahun akhir tahun 2019 ya, makanya namanya COVID-19. Kalau nama lainnya adalah SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2 ya? SARS-CoV ini merupakan kelompok family dari Coronaviridae. Ya, lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Ya, apa ini coronavirus? Nah, mungkin kita sering bertanya-tanya. Walaupun mungkin informasi ada screen cam sudah banyak ya. Kita sering sekali melihat mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan coronavirus ini. Oh ya, Mas Iqbal, saya dikasih waktu berapa menit ya? 30 menit, Pak, untuk memaparkan, dan nanti ada sesi diskusi selanjutnya, Pak. Oh gitu, ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa coronavirus ya ini merupakan kelompok virus RNA ya. Nah, kalau kita tahu bahwa virus corona ya virus pada umumnya ya, virus kalau kita berbicara masalah virologi itu terbagi menjadi dua kelompok ya, ada virus RNA, ada virus DNA. Jadi ini yang mendasari kenapa sampai sekarang virus ini juga belum bisa dimasukkan sebagai makhluk hidup mungkin ya. Jadi kalau makhluk hidup pada umumnya di dalam asam nukleat atau genomnya itu ada dua, yaitu DNA dan RNA. Ya, tetapi kalau virus ya itu cuma ada satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Nah, pada coronavirus ini hanya punya satu, yaitu RNA ya. Nah, kemudian nah ini termasuk kelompok besar dari RNA virus ya. Kemudian ini namanya intinya ya, inti ya, di mana intinya dia termasuk dalam inti yang genomnya helix ya, helix itu berfilin. Karena ada beberapa kelompok virus itu ada yang helix, ada yang bentuknya ekosahedral ya atau segi 6 ya, tapi ini kelompoknya helix. Ada kemudian yang tidak beraturan juga ada. Nah, kemudian spike ya, spike ini nih ya, protein ini merupakan salah satu protein penting dari virus yang fungsinya nanti untuk proses bagaimana dia melakukan ya. Cara ngilanginnya gimana nih? Oh alah, tapi ya cara menghapusnya gimana ya kok bingung ya. Oh eraser ya. Nah maaf ya, tiba-tiba malah muncul drawingnya. Nah spike ini ya, kalau kita lihat yang warna kuning ini merupakan alat bagi virus untuk melakukan perlekatan ya, untuk melakukan infeksi kepada sel inang ya. Karena memang dia termasuk dalam kelompok makhluk hidup yang hanya bisa hidup ya kalau dia hidup pada inang ya, makanya dia sebagai partikel non seluler. Kemudian nah spike-nya ini kenapa disebut sebagai coronavirus, karena memang bentuknya dia bentuknya crown ya. Tadi pakai emas aja. Bentuknya seperti crown. Crown itu corona. Ya, makanya disebut sebagai coronavirus ya. Dia termasuk dalam family Coronaviridae. Nah, awal ya munculnya coronavirus ya, Coronaviridae ya, waktu saya mengajar biomedis 2 untuk memperkenalkan apa itu coronavirus ya. Itu masih cuman ada tiga, yaitu alfa, beta, dan gamma ya. Jadi varian-varian virus corona yang sekarang sudah banyak sekali bermunculan ya, banyak sekali juga yang mutasi ya. Nah itu sekarang sudah muncul berbagai macam mutasi, ada tambahan ya. Kalau dulu alfa, beta, corona, sekarang tambah lagi ada yang namanya delta ya, kemudian ada yang namanya
mu ya, sekarang ada mu juga, ini juga ada gamma ya, alpha beta gamma, kemudian delta ya, dan terakhir adalah mu. Ini yang muncul terakhir di Kolombia ya, dari awal tahun 2021 ya. Kok bisa seperti itu Pak, kok bisa muncul beberapa macam? Nah, ini berkaitan dengan kemampuan virus untuk melakukan mutasi secara spontan ya. Ya, ada plus minusnya sebenarnya apa namanya mutasi ya. Yang kita inginkan sih dia bermutasi terus tidak bisa menginfeksi kita lagi gitu ya. Itu yang kita inginkan, semoga amin ya. Itu hanya Allah yang bisa nanti. Ya. Kemudian oke, sebelum saya lanjut, ini kan kita baru memperkenalkan mengenai virus corona ya. Nah, mungkin beberapa di antara kita sering melihat di media massa. Sekarang kan media massa sudah sangat begitu mudahnya kita akses ya, dari informasi-informasi berkaitan dengan virus corona ini ya. Nah. Nah, kemudian nah ikhtiar memang usaha kita yang terbaik ya untuk bisa menyingkirkan wabah corona ya. Kita sudah melakukan berbagai macam banyak hal ya. Kita sudah melakukan berbagai macam hal upaya bagaimana kita bisa lepas dari cengkeraman wabah ini ya. Ini bukan wabah, ini sudah pandemi ya. Artinya semua negara di dunia, hampir semua itu sudah apa namanya disinggahi oleh COVID-19 ini. Nah, kita mungkin mengenal beberapa apa kebijakan ya yang awalnya dari WHO kemudian diterapkan oleh pemerintah kita ya, seperti misalnya 5M ya. Nah, ini juga merupakan ikhtiar kita ya. Namun ya, salah satu ikhtiar terbaik yang memang secara ilmiah terbukti efektif adalah menggunakan vaksinasi ya. Kenapa bisa saya katakan demikian ya? Mungkin kalau kita tengok belakang ya, kita tengok ke belakang tahun-tahun yang lalu, mungkin sebelum kita lahir ya, kita hanya bisa melihat dari sejarahnya ya. Kita sudah terlepas dari beberapa bentuk wabah. Nah, wabah penyakit ya. Antara lain ya, kita sudah pernah yang namanya bebas dari virus smallpox. Nah, smallpox itu virus cacar. Ya. Virus ini sebelum tahun 70-an itu sempat menimbulkan wabah, bahkan pandemi di dunia. Ya, hampir jadi pandemi. Tapi sudah sampai ke Indonesia juga, ya. Mungkin di antara Anda ya, ya mahasiswa di sini mungkin belum pernah merasakan vaksin smallpox ya. Tapi kalau saya sudah pernah merasakan vaksin smallpox ini, ya. Dan alhamdulillah Indonesia lepas dari wabah smallpox atau cacar ya, itu tahun 70 ya. Kemudian WHO mengumumkan bahwa dunia sudah bebas smallpox juga ya, sekitar tahun 80 ya, 1980 ya. Oke, kita lihat dari definisi vaksin. Mungkin dari kita banyak yang bertanya-tanya apa itu vaksin, ya bedanya dengan obat itu apa gitu ya. Nah, dari Pusat Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan tahun 2014, vaksin didefinisikan sebagai antigen ya, berupa mikroorganisme ya yang sudah mati ya. Atau mungkin masih hidup, cuma dia lemah, ambil dari bagian-bagiannya ya yang telah diolah ya, berupa toksin mikroorganisme juga bisa ya menjadi toksoid ya, diolah jadi toksoid, atau mungkin protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seorang akan menimbulkan kekebalan spesifik ya secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu ya, ini definisi vaksin. Nah, atau vaksin juga bisa dikatakan sebagai ya merupakan antigen ya. Antigen, tahu antigen ya, mungkin dari kita banyak bertanya mengenai antigen. Apa sih antigen? Bedanya dengan antibodi itu apa? Nah, antigen ini merupakan suatu benda asing atau suatu zat atau molekul atau benda yang berasal dari luar tubuh. Dari luar tubuh ya, yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan menstimulasi, nah, akan merangsang terbentuknya antibodi. Nah, yang
penting buat pengetahuan kita juga ya. Nah, pemberian vaksin ini dapat memberikan efek ya, meningkatkan titer antibodi. Nah, apa sih antibodi? Ya, antibodi itu zat yang dihasilkan oleh tubuh ya karena terstimulasi oleh adanya antigen ya. Antigen itu ibaratnya penyakit gitu ya. Ibaratnya benda asing. Nah, gitu ya. Kalau tubuh kemasukan benda asing itu biasanya ditolak. Nah, bahkan sampai kalau misalnya ada pasien transplantasi organ ya, ginjal entah itu transplantasi hati ya. Kalau tidak diberikan obat-obat ya istilahnya imunosupresan itu juga akan ditolak nantinya ya. Sudah nyarinya susah-susah ya, mungkin mahal, beli ratusan juta ginjal misalnya ya dari donor, tapi donornya minta dibayar mahal misalnya ya. Nah, sampai tubuh ditolak lagi. Nah, ini kan eman-eman sekali ya kan. Ya, bukan yang nolak orangnya tapi tubuhnya. Ya. Nah, ini kan ya ini juga salah satu ya. Jadi apa namanya organ yang kita masukkan tadi ditransplantasikan itu dianggap sebagai benda asing. Nah, bagi tubuh dia antigen. Makanya ditolak gitu ya. Nah, karena itu biasanya dokter akan memberikan obat-obat ya yang tidak apa namanya tidak menolak istilahnya. Agar tubuh tidak menolak ya, itu namanya obat-obat imunosupresan. Nah, tadi ya pemberian vaksin dapat memberikan efek meningkatkan titer antibodi sesuai dengan jenis vaksin yang disuntikkan sehingga tubuh menjadi lebih kebal ya ketika kuman penyakit yang sesungguhnya secara masif datang menyerang. Nah, ini penting sekali. Memang seseorang kalau bisa menjadi sakit itu memang ada kadar istilahnya jumlah penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh. Tiap-tiap agen penyakit itu beda-beda juga ya. Vaksinasi tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun juga di berbagai negara besar di dunia. Ya, vaksin telah menjadi program resmi pemerintah negara-negara Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Israel, dan lain-lain. Ya, jadi jangan percaya kalau ada info. Ya, wah vaksin ini konspirasi Yahudi misalnya. Ya, konspirasi Yahudi, orang-orang Yahudi itu akan menghancurkan Islam. Nah, ini ya berita-berita hoax semua. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri Israel itu juga pakai vaksin ya. Oke. Nah, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ya, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, ini yang penting ya, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, ini penting sekali ya, ada istilah herd immunity di sini ya, atau istilahnya kekebalan kelompok ya. Jadi istilahnya herd immunity ini bisa dicapai ya apabila sebagian besar dari suatu populasi itu sudah divaksinasi atau dikebalkan gampangnya gitu ya. Jadi istilahnya ya mungkin kita bisa katakan bahwa ya seseorang yang sudah kebal terhadap satu jenis penyakitnya itu termasuk dalam apa namanya kekebalan spesifik namanya ya, kekebalan khusus atau adaptif atau acquired immunity ya. Jadi tidak bisa diganti oleh yang lain. Pak, kenapa sih kok harus divaksin? Saya itu takut deh. Ya, kenapa kok harus vaksin, tidak pakai apa namanya kita pakai habatus sauda? Itu kan ada hadisnya, Pak. Ada apa namanya rujukannya juga, kitab-kitab juga ya. Habatus sauda disarankan oleh Rasulullah, itu obat segala macam obat. Nah, kan gitu ya, ada ya. Nah, oke. Okay. Habatus sauda, probiotik mungkin ya, atau mungkin kunyit, jahe dan lain-lain, rimpang dan lain-lain ya. Ini memang sifatnya dia hanya meningkatkan sistem kekebalan yang sifatnya non spesifik. Beda ya. Untuk kita bisa meningkatkan sistem imun secara spesifik cuman ada dua. Ya. Sakit lebih dulu atau divaksin. Nah, itu untuk meningkatkan sistem imun spesifik. Artinya apa spesifik? Jadi hanya satu jenis penyakit ya, dari satu antigen ya. Satu antigen itu mewakili satu jenis penyakit. Ya, intinya gitu, yang akan menimbulkan kekebalan.
Nah, intinya seperti itu. Ya, jadi memang tidak tergantikan ya namanya vaksin. Kalau nggak pengen vaksin, Pak, ya sakit dulu ya. Mau nggak kena kena COVID-19? Ya. Ya, alhamdulillah syukur-syukur sembuh ya. Tahu-tahu COVID-nya dapat yang virulen ya, yang ganas. Nah, ini seperti apa namanya saudara saya ya di Pekalongan itu apa namanya belum divaksin ya kena COVID-19, masih muda, belum baru 30 tahun meninggal akhirnya ya. Ya walaupun sebenarnya dia juga masih nunggu waktu itu tahun masih tahun 2000-an ya. Oke. Agak susah ya pindahnya ya. Jalan. Ah, oke. Nah, mengapa ya vaksinasi ini penting untuk dilakukan ya? Tadi ya mungkin beberapa hal sudah saya terangkan kenapa penting sekali dilakukan ya. Karena memang tujuan vaksinasi ini adalah untuk mencapai kekebalan ya, kekebalan tubuh khususnya ya. Kekebalan tubuh khususnya, ya khususnya kekebalan secara spesifik dan herd immunity pada umumnya, yaitu kekebalan kelompok. Ya, jadi vaksinasi ditujukan untuk mencapai herd immunity. Ya, di mana ya saat herd immunity tercapai maka orang-orang yang rentan tertular penyakit bisa terlindungi oleh orang-orang yang telah divaksin. Ya. Oke, apa itu sih herd immunity? Ya, mungkin kita pernah mendengar herd immunity ya, bagi mungkin mahasiswa saya yang sudah belajar mengenai epidemiologi penyakit menular ya mungkin kenal dengan herd immunity ini ya. Nah, herd immunity adalah tingkat kemampuan berdaya tahan suatu kelompok penduduk atau populasi ya terhadap serangan atau penyebaran unsur penyebab penyakit menular tertentu. Nah, berdasarkan tingkat kekebalan sejumlah tertentu anggota tersebut. Ada beberapa teori ya dari beberapa ahli ya mengenai herd immunity ini. Ada yang bilang sekitar 70% sudah mencapai herd immunity. Tapi ada yang mengungkapkan bahwa setelah 80% baru bisa tercapai herd immunity. Nah, untuk saat ini pemerintah mungkin baru sekitar 40%-an ya. Ya, padahal memang target kita herd immunity. Ya, jadi minimal ya 70% tadi lah ya. Ini merupakan juga sasaran atau tujuan utama ya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Herd immunity ini merupakan faktor utama dalam proses kejadian wabah di masyarakat serta kelangsungan penyakit pada suatu kelompok penduduk tertentu ya. Oke, kita sekarang lihat ya agar kita mungkin lebih mantap ya. Jangan sampai kita malah justru termakan oleh gosip, termakan oleh hoax ya. Oke. Kita lihat pro dan kontra dari vaksin itu sendiri. Ya, sampai sekarang banyak sekali ya. Bahkan ada tetangga saya sendiri itu yang begitu yakinnya itu ya dengan hoax tentang vaksin ini ya. Makanya kalau saya sarankan ya, jangan sampai Anda meyakini hoax ya seakan-akan seperti meyakini iman. Wah, itu ya. Wes susah banget ini ya. Ya. Nah, memang ramai dan marak dibicarakan ya, banyak debat pro kontra apalagi di media sosial. Bahkan mungkin ada beberapa tenaga kesehatan yang juga masih ada yang percaya mungkin ya berbeda pendapat ya, apalagi kalau orang awam. Nah, apa aja sih yang pro kontra vaksin sampai saat ini ya? Pertama, vaksin itu haram. Ada unsur babinya katanya ya. Atau kalau yang lebih parah mengandung minyak babi. ya. Yang kedua, ada konspirasi ya, ini yang lebih gawat lagi ya. Kemudian ada bisnis terselubung. Ya. Ya, mungkin yang sering kita dengar juga, wah jangan vaksin. Kenapa? Vaksin berbahaya. Wah, kenapa bahaya? Nanti kita bahas ya. Macam-macam. Ya. Nah, benarkah haram? Ya, tidak semua vaksin itu menggunakan bahan yang haram. Ya, memang banyak sekali penggunaan
terutama enzim ya seperti tripsin. Ya, ini merupakan katalisator ya enzim. Memang tripsin ini banyak yang diambil dari babi terutama ya sebagai hewan yang diharamkan ya terutama oleh umat kita agama Islam ya. Yang pada akhirnya digeneralisasikan semuanya seolah-olah semua vaksin itu haram. Wah. Memang enzim babi ini sebagai katalisator. Ya, artinya apa sih katalisator? Enzim itu kan merubah suatu zat menjadi senyawa atau zat tertentu, ya kan? Tapi dia tidak ikut bereaksi di dalamnya. Ya. Nah, katalisator ini akan mempercepat reaksi, tidak bergabung dan tidak ada dalam hasil akhirnya. Nah, jadi suatu bahan terutama vaksin yang pakai katalisator dari enzim babi itu akan mengalami proses ini apa namanya filtrasi pencucian ya kita dicuci terus ya dicuci sampai hasil akhirnya tidak ada sama sekali enzim babi itu tersebut ya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang menganggap konspirasi. Wah, ini lebih gawat. Pro kontra imunisasi vaksin tidak hanya di negara Islam dan negara berkembang, tetapi di negara-negara Barat, negara non-Islam seperti Filipina, Australia, ya itu juga banyak pro kontra juga. Ya, Amerika melakukan imunisasi juga bagi pasukan militer perangnya. Ya, apakah itu konspirasi? Ya, WHO juga sedang meneliti pengembangan imunisasi tanpa menggunakan unsur binatang. Ya, ini satu penelitian. Ya. Negara Yahudi, Israel juga ada program vaksinasi juga yang Anda anggap konspirasi Yahudi ya, di Yahudi sendiri juga pakai vaksin ya. Di Palestina juga pakai program vaksinasi juga ya. Nah, kemudian ada katanya ada bisnis terselubung ya. Nah, vaksin ini justru bukan bisnis yang menguntungkan kalau kita evaluasi ya. Karena untuk mengembangkan vaksin itu butuh uang banyak, mungkin jutaan dolar, ya. Dan itu pun juga belum tentu berhasil. Kalau sudah berhasil pun, vaksin itu penggunaannya itu kan hanya 1 atau 2 dosis atau 3 atau 4 maksimal lah ya, nggak ada sampai 5 kayaknya, ya itu bisa dipakai untuk seumur hidup, ya. Jadi orang sudah disuntik vaksin, boosternya sudah mantap, ya itu akan bertahan seumur hidup ya. Nah, coba bandingkan dengan obat-obat lain misalnya diabetes ya, hipertensi yang diminum 1 sampai 2 kali per hari seumur hidup. Ya, diabetes itu seumur hidup ya. Nah, apalagi di Indonesia juga sudah ada ya produsen vaksin ya, namanya Bio Farma di Bandung ya. Ya, saya belum pernah masuk ke sana, tapi lewat di depannya pernah waktu di Bandung ya. Nah, itu sudah bisa memproduksi vaksin sendiri. Banyak produk-produk yang dihasilkan di Bio Farma. Ya. Dan termasuk juga Indonesia juga mengimpor bahan baku vaksin ya dari Sinovac. Jadi belum jadi kemudian dikemas lagi di Bio Farma. Ya. Ya ini termasuk apa namanya kebanggaan kita loh ya punya perusahaan vaksin sendiri ya. Kemudian vaksin berbahaya ya, kita lihat ya bahwa semua obat ya itu pasti ada efek sampingnya, efek samping ya, kita lihat efek samping ya. Bahkan madu ya minum terlalu banyak juga ada efek sampingnya ya, minimal perut jadi sakit ya. Kemudian herbatus sauda itu juga semua ada dosisnya, ada pemakaian, ada caranya. Ya. Bekam pun juga ada efek sampingnya. Nah, banyak orang yang mengatakan vaksin berbahaya, tapi setelah ditelusuri ya, artikelnya di internet, tabloid, ternyata dia bilang berbahaya itu dia mengutip ilmuwan yang bukan dari ahli vaksin. Ya, melainkan ada ahli statistik, psikolog, homeopati, ya, buru-buru mungkin agak lumayan bakteriologi. Ya. Sarjana hukum lebih parah lagi. Wartawan ya paling parah lagi ya. Bilang dia vaksin berbahaya. Dan mereka sebagian besar ya memang tidak mengerti vaksin dan bekerja di era 50 sampai 60 60-an ya. Tahun 60 dengan sumber data yang kuno. Berarti memang orang-orang kuno ya.
Nah, ada anggapan anak yang tidak diimunisasi akan lebih sehat. Nah, ini ada pengakuan ya, bahwa anak yang tidak diimunisasi lebih sehat dan pintar dari yang diimunisasi. Maka kita bisa jawab, nah itu mungkin bisa jadi sebagai kebetulan ya. Banyak orang-orang miskin, kumuh, anaknya lebih sehat dan lebih pintar dibanding mereka yang kaya. Pola hidupnya sehat ya. Kita tahu sebagian besar anak Indonesia diimunisasi ya, dan mereka pintar-pintar, juara berbagai olimpiade ya, dan mereka semua divaksin ya. Oke. Nah, ini juga ada ya, ahli apa ASI gizi suplemen herbal dapat mengganti imunisasinya tadi saya bilang ya. Oke, ASI gizi ya, makanan-makanan bergizi, suplemen ya, mungkin ada herbal ya. Memang bisa meningkatkan sistem imun, tapi imun yang mana dulu gitu ya. Jadi kalau ini ya gizi itu hanya bisa meningkatkan imun yang sifatnya non spesifik ya, bukan spesifik gitu ya. Kemudian ya, peneliti imunologi dan epidemiologi memberikan bahwa bayi balita tidak diimunisasi lengkap, tidak memiliki kekebalan spesifik, nah, spesifik ya, terhadap penyakit berbahaya tertentu ya. Mereka mudah tertular penyakit ya, menderita sakit berat, menularkan ke anak yang lain sehingga menyebar luas dan menyebabkan wabah serta mengakibatkan kecacatan bahkan kematian. Nah, ini juga penting sekali ya. Mungkin kita bisa melihat terutama Indonesia saat ini memang sedang menggiatkan ya vaksinasi terutama polio ya, untuk program eradikasi polio. Nah, ya. Kemudian campak ya, difteri juga merupakan langkah-langkah pemerintah juga dalam memerangi penyakit-penyakit berbahaya. Ya, maaf agak lama ya. Oke. Nah, kadang juga kita mungkin sering ya mendengar tanya jawab ya seputar vaksin ini. Ya, agak lama ya. Wah, sudah mulai ya. Nah, ada yang bertanya, pola hidup dan makanan sehat cukup untuk menghindari COVID-19, tidak perlu vaksin. Ya, mungkin kita sering mendengar istilah-istilah seperti itu. Memang betul ya. Semakin imun kita kuat, juga kita akan semakin kebal terhadap berbagai macam penyakit, bukan cuma COVID ya. Tapi tidak semua virus, bakteri, parasit lain bisa dicegah hanya dengan pola makan sehat ya. Pola makan sehat ya, hari ini makanan sehat, besok misalnya saya keluar kota makannya nggak sehat sembarangan, nah tubuh kita sudah turun imunnya nanti ya. Nah, mau kita sesehat apapun, kalau terpapar misalnya virus rubella, HIV, hepatitis, Ebola, polio ya, kita tetap kena sakit ya. Apalagi kalau sedikit menurun ya, ingat seorang bisa terkena sakit itu ada beberapa faktor yang menentukan ya. Pertama memang imun kita, yang kedua adalah jumlah mikroba yang masuk, jumlah agent, jumlah paparan ya. Yang ketiga spesies atau tingkat virulensi, nah, tingkat virulensi dan patogenitas suatu mikroba ya. Kalau ndelalah memang yang ndelalah itu kebetulan ya. Kalau kebetulan memang ternyata yang memapar tubuh kita adalah suatu agent yang lumayan cukup virulen, nah, kita bisa jadi sakit gitu. Tapi kalau yang enggak begitu virulen, patogenitasnya rendah ya, kemungkinan kalau imun kita kuat insyaallah bisa terhindar ya. Nah, percuma divaksin, virusnya akan terus bermutasi dan orang yang sudah divaksin juga bisa kena lagi. Jadi buat apa divaksin? Nah, ini sering kita dengar juga. Ya, betul, tapi perlu diketahui bahwa virus tidak bisa bermutasi jika tidak ada penyebaran. Nah, itu yang paling penting juga. Ya. Pusat mutasinya ya. Pusat mutasinya atau waktu terbaik dia bisa bermutasi adalah pada waktu dia bereplikasi di dalam sel inang. Nah, artinya apa? Ya ada penyebaran, ya. Kalau enggak ada penyebaran, dia berhenti, ya berhenti. Jadi ya, kita akan memutus mata rantai pola penyebarannya, ya.
Nah, jika kita memvaksinasi cukup banyak orang, maka ya, mutation rate virusnya juga akan turun. Penyebarannya, angka penyebarannya juga akan turun, dan mutation rate-nya juga akan melambat, kan gitu ya. Nah, kalau sudah mutation rate-nya melambat lama-lama, maka pandemi ini juga akan cepat selesai. Ya, maka dari itu memang vaksinasi bukan solusi instan. Kita harus pakai beberapa kombinasi juga. Ya, seperti misalnya harus tetap 3M atau sekarang 5M ya, sampai herd immunity bisa terbentuk. Ya. Oke, kemudian jika telah divaksin dan sudah imun terhadap COVID-19, kenapa kita harus melakukan 3M atau 5M? Ya. Kalau tujuannya hanya untuk memproteksi diri kita sendiri, nggak usah pakai masker. Ya, tapi tidaklah sebaiknya kita juga pikir orang lain. Ya, menyelamatkan orang lain yang tidak bisa divaksin, ya, misalnya lansia, ya. Kemudian orang-orang hamil, ya, itu kan penting juga, ya. Dan 3M harus dilakukan sampai herd immunity ini bisa terbentuk, ya. Jadi minimal 70% populasi, ya. Oke. Nah, mengapa negara yang produksi merek vaksin tertentu juga import vaksin dari negara lain? Apakah vaksin dari negara tersebut jelek? Ini juga saya pernah lihat informasi hoax seperti ini, ya. Tidak semua merek vaksin itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama, ya. Contohnya, vaksin yang lebih mudah didistribusikan, ya, misalnya tidak perlu suhu minus 50 derajat untuk menjaga agar tetap bagus. Mungkin tidak bisa digunakan untuk orang dengan kelainan genetik tertentu, ya. Contoh misalnya, harga yang lebih mahal bisa digunakan untuk para lansia, sedangkan yang lebih murah tidak, ya. Dari contoh trade-off faktor-faktor demikian, misalnya usia penerima, metode pengiriman, harga, strain virus di lokasi, ya, di sebuah negara sangat mungkin untuk mengkolaborasi merek-merek vaksin yang digunakan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut, ya. Dengan demikian, herd immunity bisa dapat lebih cepat terbentuk, ya. Jadi bukannya jelek, ya. Nah, banyak faktor lain juga, ya. Kita memilih, ya, suatu jenis vaksin itu juga butuh perhitungan-perhitungan matang, ya. Misalnya saja Sinovac itu tidak butuh suhu terlalu dingin, ya, tidak butuh terlalu rendah, ya, suhu kulkas cukup. Sedangkan kalau Pfizer itu karena memang bahan dasarnya itu relatif unstabil, ya. Unstabil itu tidak stabil, ya. Jadi dia butuh suhu minus sampai 70 derajat. Coba bayangin, kita membawa vaksin aja suhunya minus 70. Ya. Nah, ini yang justru akan tingkat kesulitan, ya. Tingkat kesulitannya tinggi. Jadi banyak sekali faktor perhitungan, pertimbangan. Kemudian, upaya pemerintah melaksanakan berbagai intervensi kesehatan. Ya. Nah, misalnya protokol kesehatan 5M. Ya, memakai masker, ya, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, ini upaya pemerintah, ya. Ya, memang ini yang awalnya memang rekomendasi dari WHO juga, ya. Kemudian mengupayakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini sedang diupayakan pemerintah sampai sekarang, ya. Target kita adalah 70%, ya, 70% populasi, ya, bisa di vaksinasi. Oke, ya. Nah, ini merupakan 3 faktor kunci yang diperlukan, ya, dalam usaha mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Ya, ini mungkin kalau masih ada yang lain, ya, monggo silakan, ya. Yang pertama, ya, kunci dari riset, ya, penyediaan dan distribusi, ya. Nah, itu akan kita bicarakan bersama. Yang kedua adalah tenaga kesehatan. Ya, ini juga perlu istilahnya kita optimalkan juga, ya, jadi tenaga kesehatan. Terakhir adalah peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat ini juga perlu kita optimalkan juga, ya. Terlebih bagaimana kita bisa melakukan cakupan vaksinasi secara maksimal,
Yang pertama, ya, mereka dengan sukarela mau untuk divaksin, dan bagaimana kita bisa memberantas, ya, informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat, ya, yang penting. Nah, kita bahas satu persatu, ya, riset, penyediaan, dan distribusi, ya. Data WHO pada 5 Januari 2021 telah ada 63 kandidat vaksin. Wah, ini banyak banget ya. Kita tahu hanya beberapa mungkin ya. Yang telah ini COVID-19 ya, vaksin COVID-19 yang telah memasuki uji klinis, di mana 15 diantaranya telah memasuki uji klinis fase ketiga. Ya, kita tahu uji klinis itu ada 4 ya. Fase 1 itu ketika ditemukannya molekul ya, obat atau vaksin. Yang kedua, uji klinis kedua melibatkan beberapa sukarelawan binatang. Kemudian 3 sukarelawan ya, banyak orang ya, termasuk sukarelawan banyak orang pada satu populasi. Kalau hasilnya bagus bisa lanjut ke fase 4 ya, dapat approval. Ya, tetapi ya itu kan waktunya lama sekali ya, uji klinis itu 1 sampai 3 itu sudah beberapa bulan bahkan beberapa tahun ya. Itu pengalaman uji klinis obat. Ya. Oleh karena itu, ya, WHO juga merekomendasikan ada mekanisme emergency use authorization ya. Jadi ini merupakan penggunaan darurat kedaruratan ya istilahnya. Jadi kerajaan Inggris, Amerika ini telah melaksanakan vaksinasi COVID melalui mekanisme ini ya, emergency use authorization ya. Kemudian mekanisme UEA dilaksanakan untuk memfasilitasi penyediaan dan penggunaan produk kesehatan termasuk vaksin dalam masa kedaruratan termasuk pada pandemi COVID-19 ini ya, termasuk di Indonesia ya. Jadi vaksin-vaksin digunakan saat ini juga melalui mekanisme EUA ya, EUA ya. Nah, di Indonesia sendiri kita punya otorisasi sendiri yaitu BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, melalui mekanisme rolling submission atau evaluasi vaksin ya, atas penyampaian bertahap data hasil uji klinis memastikan bahwa keamanan dan respon imun vaksin COVID-19 memenuhi persyaratan efikasi dan imunogenisitas ya. Oke, lanjut yang kedua. Nah, diharapkan dapat menjangkau minimal 70% populasi. Ya, ini minimal angka cakupan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai herd immunity. Bio Farma juga telah mengupayakan riset dan produksi vaksin COVID-19 melalui strategi kolaborasi jangka pendek panjang dengan sejumlah industri farmasi, lembaga riset perguruan tinggi ya dalam negeri dan kementerian terkait ya. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh Bio Farma ya, terutama sebagai produsen ya vaksin utama di Indonesia ya. Kemudian penanganan dan metode handling ini juga penting sekali ya untuk kita apa namanya perhatikan agar optimalisasi vaksin COVID-19 ini bisa optimal, bisa maksimal ya, optimal dan maksimal ya. Handling itu tadi dari mulai pembuatan vaksin ya, distribusinya sampai bisa dinikmati diterapkan ya, divaksinkan ke masyarakat. Itu handling. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Ya. Petugas kesehatan ini merupakan salah satu prioritas penerima vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan harus dapat melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi melalui proteksi diri, proteksi pasien, serta proteksi keluarga dan komunitas. Ya, karena tenaga kesehatan ini kan garda depan ya. Garda depan yang nanti bertugas untuk mengaplikasikan ya sebagai prioritas apa yang akan melakukan aplikasi vaksin langsung ke lapangan. Jadi memang dia juga merupakan prioritas penerima yang pertama ya dari vaksin COVID-19. Kemudian tenaga kesehatan menjadi jembatan komunikasi dalam rangka community engagement ya, sehingga cakupan vaksinasi dapat mencapai target serta outcome herd immunity bisa terbentuk ya, serta mampu menangkal informasi hoax tentang vaksin. Nah, ini yang juga penting juga buat bagi tenaga kesehatan ya. Malah jangan sampai ada tenaga kesehatan malah percaya hoax. Wah, ini gawat ini ya.
Ya, ini perlu apa namanya perlu apa kita apa ya istilahnya mengedukasi lebih lanjut ya dari tidak sampai terjadi ya. Ya, apakah ada Pak? Ya, insya Allah tetap ada ya. Kemudian berperan sangat penting dalam hal terjadi adverse event following immunization atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau TIPI ya, TIPI ya, baik dalam pencegahan, penanganan maupun pelaporannya. Ya. Karena tenaga kesehatan ini yang pertama kali dia aplikasi ya. Nah, ini juga penting sekali di mana penerima vaksin ya, penerima vaksin kalau misalnya ada keluhan sekecil apapun memang lebih baik langsung dilaporkan ke tenaga kesehatannya. Ya. Apalagi menyangkut adverse event ya, kemudian mungkin ada efek-efek yang muncul ya, hanya sekedar pusing, laporkan enggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga adalah peran serta masyarakat ya. Di mana pemberdayaan masyarakat untuk menerima vaksin dan mendukung program vaksinasi COVID-19. Ya, dan memang harus kita berdayakan masyarakat ya untuk bisa menerima vaksin COVID ini. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Pak. Ya. Waktunya 1 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Ya. Kemudian diperlukan peran serta tokoh agama seperti pemuka agama, ketua adat, public figure, ya. Faktor agama juga penting sekali, kehalalan vaksin, berita-berita negatif, takhyul, norma tertentu ini juga perlu kita apa namanya informasikan ke masyarakat, ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan termasuk sanitasi, higiene selama pandemi, ya. 5M jangan sampai lupa, ya. Nah, apalagi kita sekarang sudah melihat kehalalan vaksin COVID-19 ini. Ya, insya Allah yang vaksin yang sudah masuk ke Indonesia itu sudah statusnya halal. Ya, Sinovac yang menghalalkan dari ulama-ulama Indonesia, Sinopharm ulama-ulama di Uni Emirat Arab juga sudah menghalalkan. Ya, kemudian Pfizer ya, ini juga difatwakan halal oleh United Kingdom, AstraZeneca ya termasuk juga MUI. Ya, MUI juga menghalalkan, kemudian British Islamic Medical Association ya dari Inggris juga menghalalkan. Nah, oleh karena itu ya, jika kita ingin benar-benar lepas dari pandemi ini ya, maka mari ya kita serius berupaya untuk menghentikan penyebaran virus corona ini ya. Caranya gimana? Oke, pertama perbanyak literatur, literasi ya, banyak baca. Ya, agar kita paham cara melindungi diri. Kemudian jaga jarak, physical distancing ya. Sekarang masih ya, corona masih ada. Mengurangi mobilitas ya. Kalau enggak penting banget ya. Walaupun sekarang alhamdulillah ya, tren kasus COVID-19 sudah mulai menurun ya. Saya belum update hari ini ya, sudah berapa. Kemarin sempat 3.000-an ya. Pakai masker saat bertemu orang lain ya, jangan sampai lupa ya. Kemudian sering cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, ini juga sangat penting. Tidak percaya dan tidak menyebarkan hoax COVID-19. Kalau Anda belum mantap, ya, kita pasti sering dapat ya, informasi-informasi kaitannya dengan berita COVID-19. Ya. Kalau dianggap berita ini ya agak sedikit tidak lumrah istilahnya ya, jangan disebarkan. Lebih baik tabayun, ya. Tanya ke orang-orang yang istilahnya expert ya, boleh nanti WA ke saya ya. Kemudian ikuti program vaksinasi COVID-19 resmi dari pemerintah ya, ini cara-cara kita ya agar si Mbak Rona ini bisa segera meninggalkan bumi kita tercinta ini ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Matur sembah nuwun, terima kasih. Thank you very much. Ya, waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah banyak menjelaskannya dengan cukup jelas dan juga bisa kita pahami ya. Karena memang menyoal tentang COVID-19 ini banyak yang menerjemahkannya begitu dari pakar-pakar yang memang tidak ahli. Dan alhamdulillah saat ini kita berdiskusi dengan orang yang memang ahlinya begitu,
yang tahu soal COVID-19 dan bagaimana optimalisasi vaksin COVID-19 pada masyarakat Indonesia. Nah, masuklah kita pada season yang terakhir, yaitu season diskusi tanya-jawab. Karena memang kita keterbatasan waktu, jadi saya batasi juga untuk pertanyaan ini. Saya silakan untuk satu orang penanya untuk menanyakan kepada narasumber kita, mungkin ada yang masih kurang jelas atau ragu-ragu gitu, atau ada persoalan-persoalan di masyarakat yang memang belum terjawabkan. Nah, kita akan kupas tuntas di forum ini gitu ya. Saya persilahkan kepada audiens untuk menanyakan, silahkan speakernya dihidupkan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, silakan. Namanya siapa? Sebutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lulu Ekawana Savitri. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, bahwasanya virus corona itu merupakan termasuk dalam virus RNA, di mana dia dapat bermutasi pada makhluk hidup yang langsung pada inangnya. Seperti sebelumnya saya pernah baca bahwasanya virus corona itu awalnya dapat bertahan hidup pada suhu ekstrim yang dingin. Nah, kemudian ketika masuk ke Indonesia, dia dapat bereplikasi, menyesuaikan diri dengan keadaan Indonesia yang pada dasarnya adalah iklim negaranya itu tropis, di mana panas. Pertanyaan saya, apakah penggunaan vaksin yang sama pada virus yang telah bermutasi beberapa kali, bahkan seperti terakhir yang 10 kali bermutasi itu, fungsinya, efektifnya itu tetap sama, Pak? Tolong diulangi pertanyaannya, tadi putus-putus. Pertanyaan, Pak, virus corona itu telah bermutasi sebanyak beberapa kali, yang dari dia bertahan pada konsentrasi suhu yang ekstrim rendah di konsentrasi suhu yang tinggi di Indonesia. Nah, apa penggunaan vaksin yang sama seperti kita impor dari bahan baku dari luar itu, apakah penggunaan vaksin yang sama itu dapat fungsinya itu dapat memaksimalkan, Pak, pada virus corona yang berbeda varian gitu, yang telah melakukan replikasi dan mutasi pada tempat tertentu. Oke, langsung saya jawab atau gimana ini? Terus satu lagi, Pak. Oh iya. Satu lagi. Yang saya pernah baca juga bahwa awalnya kan pada tahap satu vaksinasi di Indonesia itu terdapat dua jenis vaksin, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Di mana Sinovac itu kita menyuntikan antigen yang mati ke dalam tubuh agar sekiranya dapat membentuk antibodi, sedangkan Seneca itu adalah menyuntikkan antigen yang bersifat hidup yang kemudian dilemahkan dan sekiranya dapat membentuk antibodi. Apakah tidak seharusnya, menurut pendapat Bapak, apakah tidak seharusnya pemerintah membagi atas jenis usia pada vaksin tersebut, Pak? Karena kebanyakan terjadi keluhan pada vaksin Seneca untuk usia lansia. Begitu, Pak. Terima kasih. Langsung dijawab saja, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Sudah ngomong malah belum saya buka mic-nya.
Oke, yang mungkin yang pertama tadi ya, apakah penggunaan vaksin yang sama itu dapat memaksimalkan ya intilah apa namanya memaksimalkan produksi antibodi gitu ya intinya ya. Oke, jadi gini, memang ada beberapa macam vaksin yang sampai sekarang ada di Indonesia, ya, di mana masing-masing vaksin ini juga mempunyai bahan baku atau bahan dasar yang berbeda-beda, ya. Seperti misalnya Sinovac, ya. Sinovac ini merupakan vaksin yang bahan dasarnya dari apa namanya virus, ya, dari virus yang di apanya tangkupnya itu ya yang di apa namanya diambil ya sebagai antigen ya. Kemudian AstraZeneca juga beda lagi gitu ya. Nah, kalau memang virus apa vaksin yang ada di Indonesia ini itu kan kesemuanya sebenarnya kan berasal dari antigen COVID-19 ya. Diambil dari virus yang sama. Oleh karena itu ya apa namanya kemampuan produksi dari antibodinya juga kurang lebih itu tidak jauh berbeda ya tidak jauh berbeda memang ada perbedaan cuman apa namanya tidak secara signifikan banget itu berbeda enggak ya jadi tetap produksi antibodi pada masing-masing penerima vaksin ya terutama vaksin COVID-19 ini juga akan tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai apakah tidak ada apa namanya pembedaan ya antara orang tua dan anak-anak. Oke. Sebenarnya pertimbangan ya untuk memberikan suntikan COVID-19 kepada penerima atau donor vaksin ya, itu pertimbangannya adalah sudah dilakukannya uji klinis. Ya, sudah dilakukannya uji klinis. Ya, jadi kalau memang ya di dalam uji klinis ini belum menyertakan anak-anak, kemudian orang tua atau mungkin wanita hamil, ya. Jadi kita juga tidak berani gegabah untuk bisa memberikan ke mereka gitu. Ya, terutama mungkin kalau COVID-19 diberikan ke bayi kan belum. Ya, kita tahu bahwa vaksin COVID-19 ini kan juga umurnya baru beberapa bulan ya atau mungkin ya paling 1 tahun lah ya. Kayak Sinovac ini juga paling beberapa ya 1 tahun lebih dikit paling ya. Itu pun kalau secara apa namanya aturan uji klinisnya itu kan belum selesai semua. Ya. Oleh karena kita pakai tadi EUA ya emergency authorization apa tadi lupa ya ya UEA tadi ya nah itu yang kita pakai jadi kita nggak bisa gegabah ya untuk bisa memberikan vaksin kepada mereka-mereka yang belum melakukan uji klinis ya seperti misalnya anak bayi apalagi ya ibu hamil apalagi mungkin orang-orang komorbid nah ini juga komorbid mungkin juga dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, ya kan? Seperti misalnya hipertensinya juga harus dikontrol dengan baik, 30 lebih dari 180/90 berapa itu ya. Nah, itu ada, harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus, gitu, ya. Oke, begitu, Mas Iqbal. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada penanya. Karena waktu ya, jadi pertanyaannya hanya satu saja dan satu juga, lagi Mas Iqbal. Boleh, Bantu, boleh. Mas Iqbal, satu lagi boleh. Boleh, silakan di. Ya, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Pak Ubaidillah, izin saya ingin bertanya-tanya. Menarik apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya tidak menyangka bisa ketemu dengan Pak Ubaidillah di Zoom yang diadakan oleh Sudut Literasi. Langsung pada intinya, Pak Ubay, kita berbicara vaksinasi, kurang lebih sudah berjalan beberapa bulan, lalu kemudian kita lihat di beberapa daerah begitu, sudah terlihat hasilnya,
baik di kota-kota besar seperti contoh Jakarta, lalu kemudian penekanan pada virus aktif, virus corona, itu juga sudah terlihat. Artinya ini adalah keberhasilan kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya. Hanya masih ada keganjalan-keganjalan yang menurut saya perlu pemahaman yang sama, Pak Ubay, terkait dengan satu, kalau kita lihat kesadaran masyarakat terkait dengan vaksinasi ini belum merata atau belum sepenuhnya bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Yang tidak menerima ini banyak kategorinya. Ada yang kategorinya dia takut, ada kategorinya dia karena sudah terdoktrin oleh isu-isu hoax gitu. Lalu kemudian ada memang kategorinya dia memang tidak bisa, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ubay tadi, seperti ibu hamil atau lansia yang kemudian tidak diperbolehkan untuk divaksin gitu. Menurut Pak Ubay sendiri, bagaimana kemudian menanggapi soal kondisi tersebut supaya masyarakat bisa kembali sadar bahwa vaksinasi itu bagian penting untuk menyehatkan Indonesia begitu. Satu pertanyaan saya itu, Pak Ubay. Kedua, hampir sama dengan penanya pertama tadi, hanya saja begini, Pak Ubay. Berbicara soal vaksin ini kan begitu banyak ya, Pak Ubay. Begitu banyak sekali jenisnya. Kalau tadi penanya sebelumnya menanyakan apakah bisa tidak dikategorikan begitu dari segi usia. Kalau saya lebih pada pertanyaannya begini. Sebetulnya jenis vaksin yang berbeda-beda ini yang membedakan apa sih, Pak? Apakah kemudian kemanfaatannya sama untuk semua kekebalan tubuh, atau memang dia berbeda-beda tergantung dari varian jenis corona yang ada di Indonesia begitu, atau bagaimana? Ini nun sewu, saya pertanyaannya sangat mendasar sekali karena memang ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Ubay dan Mas Iqbal. Sama-sama, silakan Pak, langsung dijawab aja Pak. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ya, menyangkut yang pertama ya, mungkin kita perlu membuat suatu level atau strata ya. Jadi kalau saya rasakan saat ini memang ada mungkin yang tidak mau divaksin ya, tapi dia mungkin level pertama gitu ya, nggak mau divaksin karena apa? Dia takut. Pertama itu ya, dia takut karena memang dia takut ya, nggak bisa diapain, nama takut jarum suntik ya udah nggak bisa apain gitu kan. Tapi dari segi pengetahuan ya dia sebenarnya nggak menolak, tetapi dari segi lain ketakutan takut. Nah kalau mungkin level kedua ya, orang yang karena memang dia pengetahuannya biasa-biasa saja ya, tapi karena dia setiap hari dicekoki dengan berita-berita informasi hoax ya, akhirnya dia ikut-ikutan nggak mau divaksin. Nah mungkin itu. Yang ketiga ini orang-orang pintar sebenarnya ya, yang ketiga ini ya, dia pengetahuan cukup banyak, mungkin bisa aja dia magister ya, seorang magister atau orang pintar lah ya, tapi pengetahuan mengenai vaksinnya karena kurang, apalagi mungkin menyangkut istilahnya virologi itu kurang ya. Nah, menyangkut ada telepon masuk. Ya, ini yang ketiga ya, yang ini yang orangnya pintar gitu ya. Aduh, sebentar ya. Halo Mas Agus. Sebentar ya, nanti. Waalaikumsalam. Mas, nanti Pak telepon lagi. Sebentar, nanti Pak telepon lagi. Ini baru ada webinar ya. Oke, nanti Pak telepon. Oke, ya, yang ketiga ini yang memang dia pinter ya. Kemudian dia percaya. Walaupun ya kalau saya rasakan sebagian besar yang percaya orangnya pinter ini tanpa dasar. Ya nggak ada dasar, nggak ada
rujukan klinis apalagi referensi ya, biasa ngomong percaya ya sudah percaya. Tadi orang percaya hoax sekuat dia percaya iman, ini yang paling berbahaya ya. Nah, oleh karena itu ya, bagaimana kita bisa mengatasi mereka gitu ya, bukan memerangi ya istilahnya. Bukan mengatasi, bagaimana kita bisa beredukasi yang baik ke mereka. Ya, mungkin kita juga akan sesuai dengan peruntukan masing-masing ya, menurut kelasnya juga. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi misalnya kategori ya jin yang biasa itu juga akan ya ke orang-orang biasa. Jin Ifrit juga akan ya menyerangnya pada orang-orang yang pintar-pintar juga kan gitu istilahnya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi mereka sesuai dengan level-level mereka. Mungkin seperti itu saran saya. Itu yang pertama, ya. Kemudian pertanyaan kedua ini mengenai bahan dasar ya, bahan dasar dari vaksin. Memang vaksin yang beredar di Indonesia ini bahan dasarnya emang berbeda-beda ya komposisinya. Mungkin secara umum ya Mas Nandar ya, secara umum ya saya lupa ya apa namanya isinya apa aja gitu ya. Jadi kalau secara umum vaksin yang beredar di Indonesia, terutama vaksin COVID-19 ini, itu ada beberapa macam. Yang pertama, ya, yang pertama itu isinya virus utuh, ya, virus utuh tapi sudah dilemahkan, ya. Entah yang diambil itu kapsidnya, kapsid itu tangkup, ya, tangkup itu yang menyelubungi apa namanya asam nukleatnya. Entah yang diambil itu berasal dari envelope-nya, tapi dia utuh, ya, utuh tapi diambil dilemahkan, jadi dia nggak akan aktif lagi, ya. Kemudian yang kedua ada yang memang diambil dari proteinnya. Nah, ada yang berarti diambil dari proteinnya. Misalnya di luar tadi di bagian awal apa namanya awal slide saya itu kan ada gambar virus corona ya. Nah, di bagian luar yang namanya tadi saya sebut sebagai corona, sebagai spike. Ya, sebagai spike itu merupakan protein. Itu juga bisa berfungsi sebagai antigen. Nah, yang diambil itunya, ya proteinnya, ya protein apa namanya spike-nya. Itu juga bisa diambil. Kemudian ada beberapa vaksin lagi yang diambil dari RNA, genomnya, ya. Terutama kalau nggak salah yang dari Pfizer ya itu mRNA, ya. Memang ada ya, vaksin ini, ya. Kelebihannya banyak ya, seperti misalnya efikasinya bagus ya dalam meningkatkan titer antibody bagus. Kelemahannya ya dalam proses distribusi itu yang susah ya. Vaksin Pfizer misalnya itu butuh suhu minus 70 derajat Celcius untuk bisa didistribusikan. Orang belum hasil yang mau kebelangan. Jadi kita gitu, belum dina proses. Menunggu ngelangi rata. Orang. Ngelangi jumlah KPR atau ora. Tapi kur ngelangi keuntungan ini loh. Mungkin sudah ya, sudah terjawab ya, Mas ya. Terima kasih untuk penanya kedua. Mungkin kita cukupkan saja begitu diskusi kita pada pagi menjelang hari ini. Masih ada satu lagi tuh Mas Iqbal di forum chat ada yang tanya, izin, mohon maaf. Oh ya, belum saya lihatnya. Ya ini Pak, mungkin minta waktunya sedikit ya Pak ya, karena ini ada pertanyaan dari audiens. Nggak enak juga kalau nggak dijawab karena masih penasaran mungkin. Jadi pertanyaan begini Pak, sangat luar biasa pemaparannya Pak. Saya Jenny dari Lampung. Bapak izin bertanya menyoal masih banyaknya berita hoax yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Lalu bagaimana menurut Bapak peran pemuda dalam membantu pemerintah menangkal berita hoax dan juga program vaksinasi ini bisa diterima oleh masyarakat secara umum? Jadi itu Pak pertanyaannya, mungkin saya kasih waktu sedikit ya Pak ya. Oke ya, siap. Oke ya. Jadi peran pemuda dalam membantu pemerintah menangkal berita hoax ya, yang sampai sekarang merupakan PR kita semua. Bukan cuma pemerintah sebenarnya ya. Kita pun juga berusaha semua ya, bagaimana
ya kita bisa menangkal berita-berita hoax. Ini nggak nyampe 100-200. Banyak beredar di masyarakat. 102 pun juga setiap hari ya mereka akan selalu menangkal ya, mengfilter ya berita-berita hoax ya. Mungkin kalau Anda semua melihat ya website-nya covid19.go.id itu juga ada apa namanya link ya, ada link yang bisa dibaca mengenai berita hoax saat ini itu beredar ya, silakan bisa dibaca. Nah, peran kita semua ya, bukan cuma pemuda, pertama ya, tolong ya pada audiens untuk pelajari ya dengan sungguh-sungguh ya, terutama pengetahuan kita dulu yang kita perlu tingkatkan, pengetahuan kita mengenai vaksin COVID-19 itu sendiri ya, kemudian mungkin pengetahuan kita ya mengenai apa kebijakan pemerintah terutama 5M ya, kenapa kita harus 5M padahal ini COVID sudah turun doa, katakan ada yang gitu ya, dari awal juga kan kita udah ya, yang kedua ya mungkin punya kuasa atau mungkin punya kesempatan ya, kalau ya, yang paling rendah RT saja misalnya di tingkat di RT ya kita bisa ngobrol masalah-masalah kaitannya dengan yang benar itu seperti apa ya, nah, dengan kemampuan kita lah pokoknya ya, yang penting ini boleh buat PPT langsung berita-berita tersebut ya. Oke, mungkin itu Mas Iqbal. Baik Pak, terima kasih. Luar biasa sekali ya, banyak yang bertanya, sangat antusias sekali ya audiens pada diskusi kali ini. Kita akhiri saja ya. Sebelumnya kesimpulan saya dari saya selaku moderator, pertama bahwa optimalisasi vaksinasi COVID-19 pada masyarakat Indonesia ini memang bukan hal yang mudah, namun bukan juga menjadi hal yang mustahil akan dilakukan. Nah, caranya adalah kita bersinergi satu sama lain, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam mengoptimalkan vaksinasi di Indonesia ini. Karena dari jumlah penduduk yang begitu banyak, hampir 186 juta masyarakat Indonesia, target pemerintah hanya baru saat ini hanya sekitar 50 juta dosis vaksin. Berarti masih ada banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya untuk sadar bahwa vaksinasi ini adalah suatu hal yang sangat urgen dan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup umat manusia, khususnya adalah masyarakat Indonesia. Ya. Dengan adanya beberapa varian ya, varian apa COVID-19 atau virus yang bermutasi bermacam-macam, tentu kita harus mempunyai kekebalan tubuh untuk menuju herd immunity yang nantinya ini akan berdampak positif pada diri kita sendiri dan generasi setelah kita. Ya, karena vaksin ini adalah suatu hal yang memang wajib dilakukan karena melindungi diri dan menjaga diri adalah kewajiban untuk kita semua. Mungkin itu ya kesimpulan dari saya. Dan saya minta kepada narasumber untuk closing statement-nya Pak. Pak Ubed, closing statement-nya. Yes. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi, memang ya untuk terutama kita ya, kalau memang benar-benar bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini, memang kita harus berupaya sekuat tenaga ya, bagaimana ya program-program pemerintah juga memang harus tetap kita ikuti ya, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, literasi kita harus paham ya, perbanyak literasi terutama kaitannya dengan informasi COVID-19 ya, vaksin COVID-19 ya. Kemudian kita harus paham bagaimana cara melindungi diri, physical distancing, 5M dan lain-lain. Ya, kemudian
jangan mudah menyebarluaskan berita-berita yang belum jelas belum jelas asal-usul dan pengetahuannya, ya, apalagi yang kira-kira berbau hoax, ya, itu jangan sampai, ya. Kemudian bagi memang yang belum vaksin, ya, segera vaksin, ya, harus mantap. Insya Allah hampir di semua wilayah Indonesia sekarang menyediakan posko-posko untuk vaksinasi, ya. Ini semua berkaitan, ya, dengan usaha atau ikhtiar kita semua bagaimana agar kita semua bisa terhindar atau bisa melepaskan diri, ya, atau bisa mengusir lah gampangannya, ya, mengusir pandemi COVID-19 ini dari muka bumi kita tercinta. Gitu, terima kasih Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Pada Uden, sebelum saya tutup, kita akan foto bersama terlebih dahulu, ya. Silahkan dinyalakan kameranya, di on kameranya, kita akan foto bersama. Ya. Oke, terima kasih. Ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih kepada audiens, luar biasa. Terima kasih pada audiens yang sudah berpartisipasi pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh Sudut Literasi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Juga terima kasih kepada narasumber Pak Ubaid yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan kita nutrisi keilmuan menyoal tentang vaksin dan juga COVID-19. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai moderator, saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiqil mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga Mas Iqbal. Terima kasih buat panitia, ya. Salam sehat, tetap sehat. Mantap, Pak. Yes, mantap juga.